You guys welcome back, balik lagi bersama gue di sini. Dan ya, kali ini gue pengen sedikit ngebahas mengenai event anniversary Modern Warship yang kedua ya, karena ini ulang tahun yang kedua MW dan tentunya ada event, dan kita akan sedikit ngebahas dan mengulas eventnya apakah cukup menarik atau tidak. Dan sebenarnya udah ada bocoran ya dari video dia kemarin, dan ini udah ada di global juga eventnya per tanggal 11 ya, pertanggal 11 Mei. Dan ini eventnya katanya berlangsung selama 10 hari sampai tanggal 21 ya katanya. Nah, kita ke langsung aja. Di sini juga nanti di event ini ada kapal baru ya, namanya USS New Hampshire. Itu kapal kelas baru battleship ya, battleship modern. Dan kita langsung saja guys, di sini udah ada logo ini wallpaper eventnya ya. Di sini ada kapal BB New Hampshire, di sini ada Cougar juga kalau kita lihat, dan di sini ada balon-balon memperingati ulang tahun yang kedua. Oke, kita langsung saja masuk guys ya. Nah, di sini ada ulang tahun. Di sini ada eventnya, HUT kedua Modern Warship, di mana di sini mainkan mode game Quick Game, Offline Game atau Squadron Wars dengan kelas kapal yang berbeda untuk mendapatkan topi pesta dari perolehan poin spesial. Anda mendapatkan 8 kali tambahan poin khusus pada pertandingan pertama 10 setiap hari untuk kelas kapal yang dipilih secara selama acara, oke. Pecahkan pinata untuk mendapatkan hadiah keren. Tongkat pemukul untuk memecahkan pinata dihadiahkan di beberapa tahap pas ulang tahun. Mereka juga termasuk dalam penawaran eksklusif yang dapat dibeli. Oke, kita bisa dibeli dan juga bisa digacha mungkin ya, maksudnya gitu. Nah, selanjutnya di sini rayakan ulang tahun kedua Modern Warship dengan bundle eksklusif hanya tersedia selama acara. Oke, jadi ini ada bundle yang memang hanya ada di selama event ini aja gitu guys ya. Oke, langsung saja di sini ke pas ulang tahun. Nah, di sini kalau kita lihat guys, ini mirip event pasca kemarin ya. Ini tuh mirip banget, mungkin beda logo-logo gini doang ya. Di sini tuh yang CH1 kemarin kayak gini ya, kalau nggak salah ya, yang pasca itu ya kayak gini juga ya. Cuman kalau kemarin telur, kalau ini tongkat baseball ya, kayak gitu guys. Dan ini sampai level 13 mungkin, 11 ya, 10 ya, ini 13 ya, 13 guys, sampai 13 ya. Dan ini bukan kita mendapatkan si Hampshire ya. Ini 65% kayaknya diskon ya. Diskon 65% kalau kita sampai stage 4 atau stage 4. Dan kita akan dapat 75% diskon kalau sampai stage 9. Dan dapat diskon 85% sampai stage 13. Sekarang kita bundling ulang tahunnya. Nah, di sini ada bundlingnya guys ya. Bundle Goliath Hatu. Dan juga bundle acara perayaan. Di sini ada kapal USS Hampshire, dan terus kita dapat baseball 20, tongkat baseball 20, dapat gold 1500, dan coba kita buka dulu harganya berapa. Harganya sangat harusnya gua nggak tahu sih guys, ini harganya menurut kalian murah atau mahal ya, tapi menurut gue jujurly, dengan sangat jujur sekali, ini harganya sangat-sangat mahal guys ya. Kemarin aja yang USS Missouri 1 juta itu menurut gue udah cukup mahal. Ini 1,5 guys, kita cek ya sama pajak berapa nih. Sama pajak 1,7 anjir. 1,7 hanya untuk mendapatkan kapal USS New Hampshire New Battleship New Gen ya, generasi battleship terbaru dengan harga yang sangat. Ini kita dapat diskon 60% ya. Nanti kita bakal cek kalau udah dapat diskon 80% ya. Terus di sini untuk Artstrom ada Starship dengan skin Artstromnya. Kita buka, harganya juga lumayan guys. Ini 600 sama pajak mungkin 700 ya. 675.000. Ini berarti kalau di komo sekitar, kalau kalian mau beli dua-duanya mungkin sekitar 2 juta lebih ya. 2 juta lebih guys ya. Ini untuk bundlingnya, harga bundlingnya ya. Terus di sini ada topi pesta, yang dimana ini untuk dapetin topi pesta ini ada 3 cara. Pertama, ini bisa dapat gratis setiap hari, sehari 1 kali ya bisa klaim. Terus kita dapat nonton iklan juga. Terus dari gold juga guys, bisa 1000 gold per 1000 topi per 300 gold ya. Terus di sini ada pinata. Nah, pinata ini apa? Pinata ini semacam gacha kayak kemarin di pasca event kemarin. Di sini cuman hadiahnya cukup agak bagusan dikit lah menurut gue ya. Di sini kita bisa dapat skin. Ada Brahmus juga, ini lumayan, ada Excalibur, ada topi pinata juga, ada baseball juga, ada MS Swordship. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman gak mau beli di bundling ini yang harganya 700 ya, ini cuma dapat skin doang. Ini bendera. Di sini bendera Astrom ya, bendera sama Astrom ya. Kalian bisa dapatin juga buat skin di sini ya. Di sini kita bisa dapat juga nih skin Astromnya nih dengan cara gacha guys ya. Dengan gachanya pakai apa? Pakai poin baseball guys ya. Pakai tongkat baseball, kan poin baseball, tongkat baseball ini ya. Ini masih nol. Terus di sini ada toko acara. Nah, di sini kita beli lagi juga guys. Jadi banyak harus
banyak hal yang harus kita beli sepertinya ya. Di sini untuk dapetinnya ada yang 16.000 dapat 5 tongkat dan paling tinggi itu 239.000 mungkin 2,5 ya. Kita dapat 110 tongkat. Oke, terus di sini tentang acara tadi udah ya. Anjir ini mah kalau gue liatnya sih harus beli semua cowok, gak ada yang gratisnya anjir. Harusnya yang ulang tahun tuh ngeraktir, bukan kita yang menteraktir yang ulang tahun. Kayak mana lah ini guys ya. Ini kita buat dapetin poin, bentar coba untuk ini banding topi pesta. Kita coba dulu topi pesta dulu guys ya. Oh sekali doang, berarti ini semuanya sekali doang ya. Oke. Wah benar guys, gue bingung nih sama event kali ini cok. Sumpah loh, ini kita gak bisa skip juga ya ternyata. Gak bisa skip juga coy. Berarti bener-bener ya ini ya, bener-bener kita harus membeli semuanya anjir. Gak ada yang gratisnya guys. Ini gratis harian doang. Iya loh guys, ini juga buat tongkatnya gak ada yang bener banget coy. Ini kayaknya kapitalisnya bener-bener sih kalau menurut gue guys ya. Opini gue pribadi ini semuanya gak ada yang gratis. Makanya dulu pas New Hampshire bilangnya gak akan arkan, gue udah feeling kalau bukan arkan berarti uang asli gitu ya. Dan ternyata bener sekarang New Hampshire kita harus pakai uang asli untuk dapetinnya. Dan harganya pun mahal banget, 1,7 guys. Gue heran loh sampai event anniversary kedua ini kayak kurang apa guys, gak ada yang gratis aja. Ini mungkin hanya orang-orang yang sultan banyak duit baru bisa menikmati event ini. Tapi buat gua dan teman-teman yang gak ada duit gitu ya, apa yang bisa dinikmati dari event ini? Gak ada loh. Semuanya berbayar guys, ingat semuanya berbayar, gak ada yang gratis. Kita dapetin topi, kita harus bayar topi pesta dengan cara main juga ya. Ya cara main cuman ya kita tahu sendiri ya kalau main kayak gimana gitu ya. Hokinya dapatnya hoki-hokian. Dan ini kita buat dapetin tongkat baseball juga mahal. Paling murahnya tuh berapa? 20.000 lah ini, 16.000 sama pajak mungkin 20.000-an lah. Itu cuma 5 dapatnya. Ini paling banyak 110, harganya 240.000 mungkin 2,5-an lah. Itu buat apa? Ini fungsinya buat ngegacha di sini, guys. Buat ngegacha di sini, di gacha. Gacha ini fungsinya tujuannya buat apa? Buat item-item ini, dapetin item-item ini. Anjir. Goal gua berasa nggak guna sih ini mas, serius ya guys. Goal yang ini nggak berguna guys goal ini. Gue jujur ini ya. Goal kalian mau, kalian di event ini mau punya banyak goal sebanyak apapun nggak akan berguna menurut gua guys. Karena cuman beli satu kali itu pun sehari sekali anjir. Eventnya cuma 10 hari. Sisanya kita harus pakai duit. Berarti yang berguna di event ini cuma orang yang punya duit doang. Dah itu aja guys ya. Karena semuanya totally kita harus pakai uang asli. Makanya dari awal gue udah agak yakin kalau hamster ini bakal dikasih gratis. Gak guys. Kalau emang di awalnya dikasih clue ya, hamster ini gak akan di artcoin. Tapi gue yakin kalau gak di artcoin pasti duit asli. Karena kiranya antara dua itu gitu ya. Yang dimana dua-duanya itu pakai duit asli. Kita artcoin pakai duit asli, beli artcoinnya. Terus ini pun pakai duit asli juga dibandingnya gitu ya. Jadi menurut gue, jadi kita baca komen-komennya guys ya. Duit kalian buat bantu perang, ura, dead game lama-lama sama aja lebih gila. Iya anjir. Anjir. Kayaknya lebih bagus event yang kemarin feeling gue ya. Meskipun cuma kode gitu ya. Event kemarin kayaknya lebih oke lah buat free to play gitu. Buat pemain-pemain yang memang di event pertama tuh, hood pertama ya, di anniversary pertama tuh gak ada yang berbayar coy. Semuanya gratis anjir. Kodenya dapat meskipun agak-agak ada masalah gitu ya. Tapi itu pajaknya lebih baik dibanding hood yang kedua ini menurut gua guys. Kenapa? Hood kedua ini semuanya berbayar. Berbayar, anjir berbayar, gak ada yang gratis coy. Kesel gua lihat lama-lama. Siapa coba yang, mungkin yang belinya beberapa doang ya, gua yakin sih. Kamuflase coba, kita cek bisa dibeli di sini. Oh gak bisa, kamuflase cuma ada di event ya. Jadi, ya mungkin gua yakin sih guys, yang beberapa orang beli bundling. Yang beli bundling, apa namanya, beli bundling tahunan ini nih kapal hamster sama ini mungkin hanya beberapa orang ya. Mungkin orang-orang memang pertama mungkin duitnya udah banyak, kedua memang dia senang banget. Tapi kalau udah senang banget tapi duitnya nggak ada, nggak tentu beli juga. Tapi kalau udah duitnya ada, kemungkinan untuk belinya masih ada. Tapi kalau gue suka banget sama game ini, tapi gue nggak punya, jadi gue nggak beli juga sebenarnya. Jadi nggak yakin bakalan banyak yang beli juga menurut gue pribadi, apalagi untuk player Indo ya. Gue cukup sedikit mengerti pasar Indo kayak gimana kalau masalah kayak gini. Ini bener-bener semuanya berbayar, gak ada yang gratis satu sama sekali guys.
yang gratis mungkin apa ya, gratis itu cuman ini doang, nonton iklan sekali. Ini gratis sekali, ini sekali ya. Itu per hari loh, kita nggak, ini pun yang beli 300 kali itu per hari juga guys. Jadi semuanya per hari. Bener-bener kelihatan banget gak mau ruginya gue roasting game ini lama-lama ya. Kelihatan banget gak mau ruginya guys ya, lihat. FS Warship dijamin dalam 200 undian. Oh, kita bisa dapat Warship kalau dijamin di 200 putaran ya. Nanti kita 200 putaran berarti butuh 200 tongkat kan. 200 tongkat berarti berapa menit guys? 200 tongkat berarti 500 ribu col kita buat dapetin 200 tongkat baseball buat dapetin Warship. Anjir gitu. Itu kalau lecek market berapa sih? FS Warship tuh 500 coin ya? Makan juga sih. Ah, sudahlah ini gua. Gue yakin banget bakalan banyak yang kritik negatif sih untuk event kali ini. Kenapa? Ini menurut gue pribadi ya. Mungkin pendapat kalian beda-beda sama gue gitu. Tapi menurut gue pribadi, anniversary kedua ini cukup mengecewakan menurut gue pribadi. Kenapa? Pertama, eventnya berbayar semua. Garis bawah ini berbayar semua. Kenapa berbayar? Karena kita untuk dapetin topinya, tongkatnya itu berbayar ternyata. Ada yang gratis sebenarnya, cuman dari cuma 10% sisanya bayar semua dan mungkin main juga, dan main pun sebenarnya nggak nentu juga ya. Ini kalau kita di sini ya, untuk topi ini kita bisa dapetin di sini dan juga beli ya. Terus apalagi ya, hadiahnya mungkin yang terbaru mungkin kapal doang ya, yang Hampshire ya gitu ya, itu pun kita harus beli juga pakai duit asli yang harganya 1 juta lebih lah pastinya. Gue yakin ini diskon 85%, gue yakin harganya sekitar 1 juta lebih lah. Dan apalagi ya, topi pesta semuanya, hadiah gacanya juga menurut gue bea aja sih. Mungkin skinnya aja menurut gue agak eksklusif mungkin ya, karena memang dari awal gue sukanya kalau memang ditaruh di gacha, sistem gacha gini, mending taruh skin-skin eksklusif aja yang gak bisa beli di toko aja gitu ya. Jadi biarkan orang-orang sultan memiliki skin eksklusif ya, jadi biar kita tahu gitu, wah dia pakai kapal ini, pakai skin ini udah eksklusif banget, mahal banget, baru itu keren. Tapi sisanya menurut gue be aja, kayak Swordship kapal gini. Gue lebih suka skin sebenarnya di sistem gacha. Gue jujur lebih suka skin sih guys, skin kapal yang memang nggak bisa kita dapetin di shop, cuman di sistem gacha gitu. Cuman nih, untuk dapetin tongkatnya juga kita harganya lumayan gak murah loh, mahal loh. Kita buat dapetin 100 tongkat buat gacha doang harganya 250.000, jadi mahal juga. Jadi memang lo dari event ini 90% semuanya berbayar, 10%-nya mungkin yang ngandelin iklan main. Jadi ya begitu ya guys ya. Dan untuk dapetin semuanya ya kalian persiapan saja lah uang sekitar 2-3 juta buat dapetin hadiahnya gitu ya. Dan itu menurut gue agak aneh juga, anniversary kok malah kita ngeluarin duit gitu ya. Maksudnya dari seluruh eventnya kebanyakan malah ngeluarin duit. Harusnya kan sebagai yang ulang tahun bisa meneraktir para player-playernya, memberikan apa kek, hadiah apa kek gitu ya, buat seluruh player bisa dapat skin gratis kek atau apa kek. Ini apa nih? Ini bendera ya? Ini apa sih bendera maksud? Bendera Mars ya? Apa sih ini? Bendera itu ya? Coba kita cek. Apa sih itu? Kita dapat apa? Oh iya bendera dong. Hadiahnya bendera doang. Gue kira skin anjir, ternyata bendera doang. Aduh, bener-bener coy, ini orang gak mau rugi yang bikin event kayaknya ya. Ini orangnya semoga tahu nih ya, semoga omongan gue tersampaikan kepada petinggi game ini. Tolonglah bikin event yang menarik sedikit lah. Ini menurut gue yakin ketertarikan orang khususnya player Indo di event ini mungkin 10% yang menarik gitu ya. Sisanya ngeluh sih gue yakin, karena gue juga ngeluh. Kenapa? Karena bayar semua, gak ada yang gratis ini. Ini video gua yang banyak keluhan banget di game ini, apalagi di event ini ya. Gak jelas coba, gua emosi juga lama-lama kalau harus bayar-bayar semua. Harusnya gitu ya, event anniversary kayak game-game lain tuh ngasih apa kayak item yang cukup menarik dan gratis didapetin secara cuma-cuma, atau secara kita harus menyelesaikan tugas-tugasnya, main game berapa kali tugasnya, terus harus apa gitu. Gak harus top up gitu ya, apa aja gitu, yang penting gak top up. Itu gua yakin itu lebih tertarik dan lebih menarik gitu menurut gua gitu ya, daripada kita harus top up yang dimana nggak semua orang punya duit kayak gua. Anjir loh, harusnya nih buat dapetin Hampshire tuh kita nyelesain tugas lah, apa kek, bermain berapa kali, menang seberapa kali, kill apa berapa kali, helikopter atau apa gitu ya. Itu menurut gua lebih, cuma tingkat kesulitannya ditinggiin gitu biar agak lebih sulit, biar nggak terlalu gampang. Itu menurut gua lebih menarik daripada harus top up gitu ya.
gue yakin yang banyak kebanyakan beli bundling ini mungkin player-player Cina ya, karena memang player Cina rata-rata pada banyak duit guys ya. Tapi kalau player Indo gue mungkin 90% gue yakin sih kecewa sih sama ini. Dan gue sendiri menurut opini gue pribadi, event kali ini menurut gue agak mengecewakan. Gue kalau dibandingkan dengan tahun lalu, menurut gue lebih menarik dari yang pertama ya, yang tahun lalu ya, itu event pertama itu menurut gue lebih menarik. Kenapa? Karena belum ada, nggak top up itu nggak sebanyak ini gitu ya. Meskipun memang trouble-nya di kesatu tuh ada kesalahan teknis lah mungkinnya di dalamnya. Tapi itu menurut gue lebih menarik. Kenapa? Karena seperti gue bilang, sesi top up-nya nggak ada gitu ya. Nggak ada top up banding-banding kayak gini. Ada, cuman nggak sebanyak yang sekarang. Kalau sekarang hampir 90% top up. Udah lah, intinya gitu guys ya. Jadi untuk video kali ini benar-benar penuh dengan keluhan. Buat teman-teman yang mau menikmati eventnya, silakan dinikmati. Dan kalau mau dapetin semua hadiahnya, ya seperti gue bilang, siapkan aja uang secukupnya untuk dapetin semua hadiah-hadiahnya dan bundling-nya juga. Tapi kalau gue sendiri kayaknya nggak kuat sih guys. Kalau gue mungkin cuma menontonnya saja gitu ya, dan nggak sanggup untuk membelinya karena terlalu mahal guys ya. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang sudah nonton, like, comment, share, dan subscribe juga tentunya, terima kasih. Dan kalau masih ada yang mau bertanya ataupun apapun itu, kalian bisa di kolom komentar di bawah. Dan ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. Thank you buat semuanya, bye bye. Aduh, Sergei bikin ini kok kayak gitu, mau rame gimana, lama-lama sepi juga nih game kalau bayar-bayar semua ya. Aduh, rusak guys.